Ketika kita ditanya, bro agama lo apa? Kita jawab, gua muslim. Tapi tahukah kita apa itu muslim? Tahukah kita apakah itu Islam? Ketika seseorang tidak tahu apa makna dari agamanya, maka dia tidak akan berjalan di atas pondasi agamanya tersebut. Islam, satu kata, menyerah. Aku tidak serahkan kepada dunia, aku tidak serahkan kepada manusia, aku tidak serahkan kepada tahta, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam pertama. Silakan cek mushaf terjemahan kita, apa arti dan aku orang Islam pertama? Kita akan dapatkan aku adalah orang yang pertama kali menyerah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, dan jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai umat-umat yang menyerah kepada dirimu. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Jalla wa'ala, kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah. Kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman, bertemu dengan keluarga, lalu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah. Serahkan komposisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sujud, kapan kita bergaul, serahkan kepada Allah. Mana uang yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan, serahkan kepada Allah. Siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita dan siapa yang harus kita jauhi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menyerah. Bro, ini hadis yang sahih, bro. Oh, enggak bisa, bro. Ini udah lifestyle gua. Loh, kok nolak? Agama lo apa? Gue muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu rafid, sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gue rafid gitu loh. Nah, itu cocok. Tapi kalau muslim tapi bantah ayat, nolak hadis. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'na wa pikir-pikirna lah. Dia pikir-pikir dulu sampai dia subhanallah. Enggak pantas, kata Allah. Enggak pantas. Siapa yang enggak pantas? Seorang mukmin, seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, jika dia sudah berhadapan dengan firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, lalu dia mencari plan B, plan C, plan D dari kepala mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan mereka, enggak pantas, kata Allah. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia? Karena kecerdasannya, tapi kita tidak percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita mengatakan, gue muslim, artinya gue menyerah kepada Allah. Gue menyerah, bukan membantah.